Kejadian yang kakaknya itu, saya waktu itu tinggal di kota wisata. Yang punya rumah di kota wisata itu gali santai aja. Kalau belum punya uang silahkan jangan dibeli dulu gitu loh. Silahkan kamu mau sewa juga 2 tahun sampai 10 tahun silahkan, gak apa-apa. Tiba-tiba virus, BBM yang punya rumah, bu rumah mau saya beli, ibunya mau. Nah kita kan dikejar. Sedangkan waktu itu kita mau bayar DP ke bank kurang. Mau ke siapa lagi? Virus menyarankan saya pinjem aja ke kakaknya. Saya bilang saya udah gak mau ikut-ikutan. Kan yang punya rumah udah 10 tahun juga sewa gak apa-apa. Kita bertahan dulu lah. Karena sinetron saya juga belum tayang gitu. Dan itu pun sudah dibayar kok. Dengan apa yang saya dapat. Misalnya saya dapat setoran nih dari PH. Saya kasih semua. Ya dia dong yang manage. Bayar ke kakaknya berapa juta. Yang jelas saya kerja buat dia. Buat keluarga gitu. Kenapa saya udah saya setor, masih juga dilibatkan saya harus bayar. Kan saya uangnya dipegang virus semua. Kecuali kalau saya pinjam, saya pergi ke luar negeri, ataupun saya tiba-tiba menghilang, saya bawa uang itu, uang yang saya dapat saya nge-storin, baru jadi kasus. Gitu. Lagian kenapa sih masa lalu masih diungkit-ungkit juga kok? Kalau mau, apapun yang saya dapetin nih, apapun yang saya dapetin dulu, silahkan nih. Nanti ada bukti keuangannya, nih uang saya, silahkan kamu balikin uang itu terhadap saya, ataupun ada yang uang yang telah dia keluarkan, saya akan bayar. Mau begitu? Banyakan mana yang banyakan kerja mana? Siapa? Yang kerja siapa? Mau begitu? Yang saya inginkan, adalah saya ingin tidak dibatasi ketemu anak, kenapa harus diungkit-ungkit? Yang malu dia sendirilah. Apalagi uangnya uang recehan kecil-kecil gitu, saya juga dengarnya malu, bukannya apa ya kan, sampai harus seluruh Indonesia tahu uang Pampers, uang utang 20 juta itu kan namanya kita berumah tangga, benar gak? Jelek apapun suami kita, mantan suami kita, itu kan adalah bapak dari anak kita sendiri, mau itu mantan suami kita, apa namanya, pencopet kek, ya kan, pengemis kek, penipu kek. Nah, pertanyaannya kan satu, kenapa kita mau kawin sama dia? Kan gitu aja.